setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga saksi ahli, kemudian dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan dari rumah milik saudara TS, maka penyidik seperti kita sampaikan kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada saudara BS. Kemarin tanggal 30 Desember 2021 surat panggilan sudah diterima dan saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pernyataan yang dimaksud pernyataan yang apa, Pak? Ujaran kebencian. Ujaran yang mana, pernyataan seperti apa yang dilakukan ujaran kebencian? Ujaran kebencian. Nah, tentunya ini kan belum dilakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Ya, ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Ya. Yang soal jenderal juga atau bukan? Nanti kita lihat ya. Ini kita update seperti itu. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, tentu tadi kita sampaikan penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan juga para ahli apa yang telah disampaikan ya.